Ini adalah proses pemuatan kapal ship-to-ship di Semarang dengan muatan cair MFO atau Marine Fuel Oil. Ini merupakan muatan perdana MFO atau minyak hitam untuk kapal saya dengan total kargo sebanyak 250.000 liter atau 250 ton. Setelah proses pemuatan selesai, kapal pengirim muatan pun meninggalkan lokasi pemuatan. Dan kami pun mulai bersiap untuk pelayaran berikutnya dari Semarang, Jawa Tengah, menuju Gresik, Jawa Timur. Dan seperti biasa, karena ini adalah rute perdana saya ke Gresik, saya pun mempersiapkan koordinat terlebih dahulu dari peta pelayaran yang saya miliki. Kemudian, saya menginput semua titik koordinat tersebut ke dalam GPS dan juga IS agar sistem navigasi saya sinkron dan siap digunakan untuk pelayaran. Selanjutnya, kami menunggu dokumen on board di atas kapal untuk bisa segera berangkat. Dan benar, pada malam hari, dokumen kapal akhirnya tiba dan kami pun langsung melakukan persiapan pelayaran dan berangkat menuju Gresik, Jawa Timur. Untuk pelayaran kali ini tergolong pelayaran singkat dengan jarak tempuh sekitar 180 mil laut atau setara dengan 333,36 km. Dengan estimasi waktu pelayaran 2 hari 8 jam dengan menggunakan kecepatan rata-rata kapal 3,5. Dan selama perjalanan saya, rute kami melewati area nelayan yang cukup ramai, membuat kapal saya harus keluar dari rute utama untuk menghindari jaring dan perahu nelayan yang banyak bertebaran. Sehingga kami pun harus ekstra hati-hati untuk menghindari jaring-jaring nelayan yang tersebar di jalur pelayaran, agar jaring nelayan aman dan kapal kami pun tidak merusak jaring nelayan. Setelah menempuh perjalanan kapal selama 2 hari lebih, kapal kami mulai memasuki alur Karang Jamuang, yaitu jalur keluar masuk kapal menuju pelabuhan Gresik dan Surabaya. Di alur ini harus ekstra hati-hati, dikarenakan ramainya kapal yang keluar masuk di alur ini.
apa takut bocor muat koral anu pasir apa namanya coba lihat sorot Dan akhirnya, kami tiba di Gresik pada subuh hari, setelah melewati alur masuk Karang Jamuang. Lalu kapal pun berlabuh jangkar di area yang aman, sambil menunggu info proses selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video dokumentasi pelayaran saya. Semoga terhibur, dan sampai jumpa di video berikutnya.